Pasukan Hamas menyergap sejumlah tentara Zionis di sebuah gedung di Khan Yunis. Dalam penyergapan tersebut, Hamas dan gerombolan IDF sempat terlibat baku tembak. Namun di video yang diunggah dalam saluran Telegram Hizbullah pada Rabu 24 Januari, IDF tampak ketakutan. Bahkan sejumlah tentara IDF berlindung di pojokan. Sementara seorang tentara Zionis lainnya juga terlihat ngumpet di balik selimut. Tentara tersebut juga tampak mimisan akibat serangan Hamas. Sesekali ia pun tampak mengusap darah yang keluar dari hidungnya menggunakan selimut. זהירות. שלא יפודו צים, חבר'ה. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.